Sebak dan terharu, itu yang dirasai Nur Syarizan Nur Azmi, 21 tahun, sebaik sahaja melihat abang dan kawan-kawannya berdiri di luar pagar penjara ketika saat pembebasannya Khamis lepas. Saya rasa seronok bila saya keluar tu daripada penjara tu, saya tengok kawan-kawan, sahabat-sahabat saya sambut saya depan pagar pintu penjara tu. Saya jadi sebak. So saya jadi gembira, memang happy. Saya tengok senyuman kawan-kawan saya semua happy. Itu apa yang saya rasa. Nur Syarizan menjadi tumpuan warganet selepas rakaman video saat pembebasannya dari pusat koreksional Puncak Alam tular di laman sosial TikTok. Dalam rakaman berdurasi 23 saat itu, Nur Syarizan yang memakai persalinan serba putih berlari mendapatkan abang dan kawan-kawan sebaik sahaja melangkah keluar daripada penjara itu. Dia kemudiannya bersalaman dan memeluk abangnya dengan erat. Rakaman itu menyentuh hati warganet yang rata-rata kagum dengan persahabatan sejati antara mereka. Nur Syarizan tersilap langkah apabila terikut-ikut ajakan rakan sebaya meminum air ketum sehingga membawa kepada penangkapannya. Dia dipenjara selama 1 tahun 2 hari atas kekhilafannya itu. Selepas ni saya akan hargai diorang yang mana ada dengan saya masa saya keluar tu, dan saya akan cuba berubah selepas ni untuk mereka, keluarga. Nur Azhar, 25 tahun, abang kepada Nur Syarizan, bertindak memuat naik rakaman video itu untuk kenang-kenangan, dan dia tidak menyangka ia menjadi tular dan ditonton lebih 1 juta orang. Sebenarnya yang keluar tu adik saya. Saya ni abang dia. Bukan. Yang lain tu kawan-kawan lah. Kita kan memang rapat 4 orang. Saya sebenarnya masa rekod video tu dia santai je. Cuma nak apa biasa. Tak harapkan berviral kan. Lepas tu saya tengok komen semua. Okay, positif. Banyak yang positif komen. Kalau kat Facebook tu ada yang kata kecam sikit. Tapi kat TikTok semua positif lah. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.